Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Okey, hari ini bukan cerita hantu, hari ini Abang nak cerita tentang pengetahuan. Abang nak cerita tentang 5 surat yang ditulis oleh orang gila ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah psychopath, di mana surat ini menghebohkan suasana pada waktu tu. Surat dihantar oleh orang gila kan? Apa isi kandung surat tu? Macam mana surat tu dihantar? Apa kesan surat tu? Abang akan ceritakan pada mula sampai habis. Tonton video Abang. Jom Abang ceritakan. Kita mulakan dengan surat yang pertama. Surat yang pertama adalah surat anthrax, di mana dalamnya ada spora anthrax. Ceritanya macam ni. Pada tahun 2001, kecoh dekat Amerika Syarikat, WTC ataupun World Trade Center jatuh kan. Lepas tu hebohlah semua orang cakap yang jatuhkan tu adalah pengganas Muslim yang namanya Osama bin Laden. Jadi sejak daripada World Trade Center ataupun WTC tu jatuh, memang pandangan orang kepada orang Islam memang sangat teruk pada waktu tu. Memang apa-apa yang berlaku orang Islam yang punya punca lah. Jadi orang takut, kebanyakan orang-orang bukan Islam takut dengan orang Islam. Tapi kita pun tak boleh nak salahkan dia orang, sebab dia orang pun diberitakan dengan berita-berita yang salah kan. Jadi kesan daripada runtuhnya WTC ni, ada seorang pakar biologi, dia nak memburuk-burukkan nama orang Islam lah. Dia hantar 7 surat kepada stesen-stesen TV, balai-balai polis, 7 tempat yang dipilih untuk dihantar surat ni. Pakar biologi yang hantar, bukan orang biasa-biasa, pakar biologi yang hantar. Jadi lepas surat ni dihantar, kebanyakan orang terima surat ni dan buka lah surat ni kan, macam nak tahulah apa isinya. Rupa-rupanya dalam surat tu ada spora ataupun mikroorganisma anthrax, yang mana mereka mikroorganisma ni ataupun bakteria ataupun spora anthrax ni, bila seseorang terhidu masuk dalam hidung, memang otomatik mati. Daripada 7 surat yang dihantar, berjaya mengorbankan 5 orang dan 17 lagi cedera dalaman, sebab memang kuman anthrax sudah masuk ke dalam badan kan. Jadi polis pun buat investigation, tapi orang ramai masa tu memang dah agak lah, ini mesti Muslim teroris. Yalah, sebab macam Abang cakap, kita tak boleh nak salahkan dia orang. WTC tu Osama bin Laden jatuhkan kan, tapi dia orang pun takut lah kan. Jadi lepas FBI buat penyiasatan demi penyiasatan, rupanya ada seorang pakar biologi yang hantar surat ni. Nama pakar biologi tu adalah Bruce Edward. Tapi polis tak boleh nak heret dia ke tengah sebab kekurangan bukti. Dan pada tahun 2008, Bruce Edward mati gantung diri. Adakah ada kaitan dengan betul-betul ke yang dihantar? Tak ada siapa tahu sebab kekurangan bukti. Tapi kenapa dia bunuh diri pun masih lagi misteri. Pada tahun 1989, di sekitar tahun 1980-an lah, ada seorang perempuan nama dia Cindy James. Dia ni seorang perempuan yang dah berkahwin, tapi tak lama lepas tu dia bercerai. Selepas 6 bulan dia bercerai, dia mengadu kepada pihak polis yang dia menerima ugutan melalui surat-surat, ugutan melalui telefon. Banyak kalilah dia dapat ugutan tu. Dapat surat dalam tu ada "I will kill you", "I will destroy you", surat-surat macam tu. Lepas tu dia mengadu dekat pihak polis. Dia cakap malam-malam selalu ada orang telefon. Bila dia angkat telefon, tak ada siapa pula yang di hujung telefon tu. Suara tak ada, apa tak ada. Jadi benda tu berlarutan selama beberapa minggu, buatkan dia ni jadi stres. Dalam surat-surat ugutan yang diterima oleh Cindy James, ada juga mengatakan yang Cindy James ni telah dipantau. "I see you", macam itulah bunyi surat tu. Dan Cindy James juga buat report polis yang dia beberapa kali dipukul di luar rumah dia dan juga dicederakan dengan pisau. Tapi selepas polis buat penyiasatan demi penyiasatan, polis rasa macam sebenarnya surat tu dihantar oleh Cindy James sendiri untuk mendapatkan perhatian. Lepas tu Cindy James pun dihantar ke rumah sakit jiwa untuk didiagnos lah dia ni betul ke tak betul ke. Tapi hasil daripada diagnos tu mengatakan memang Cindy James ni memang ada otak dia dah miring sikit lah sejak daripada kes penceraian tu, dan tidak
badan kemungkinan besar tidak dinafikan. Apa nak cakap tidak dinafikan sebenarnya? Tidak dinafikan yang surat-surat tu semua, surat-surat unggutan tu dia yang hantar kepada diri dia hanya untuk mendapatkan perhatian. Tapi pada 25 Mei 1989, Cindy James didapati hilang. Orang report lah. Keluarga dia report dia hilang, tak tahu ke mana. Dua minggu lepas tu, mayat dia dijumpai dengan tangan dan kaki terikat. Lepas tu kat situ dah orang dah confused. Betul ke Cindy James yang hantar surat kepada diri sendiri? Entah-entah memang ada orang yang unggut Cindy James ni. Ada dua lah pandangan yang berbeza berkenaan dengan Cindy James ni. Sama ada surat-surat ugutan tu dihantar oleh dirinya kepada dirinya ataupun dihantar oleh orang luar untuk mengugut dia. Tapi semuanya terjawab bila pihak polis buatkan otopsi ataupun bedah siasat, tengok apa yang ada dalam Cindy James. Rupanya Cindy James ni mati bukan disebabkan oleh dibunuh tapi bunuh diri, sebab berdasarkan kepada racun yang ada dekat dalam darah Cindy James, didapati overdose ubat. Jadi kesimpulannya, sebenarnya Cindy James ni hantar surat kepada diri dia sendiri untuk mendapatkan perhatian. Pelik-pelik. Pada 30 Jun 1999, dijumpai satu mayat, iaitu seorang lelaki namanya Ricky McCormick. Tapi memang dah boleh agak lah, sebab Ricky McCormick ni, nama dia. Bila mayat tu dijumpai, pihak polis pun tak adalah terkejut sangat, sebab Ricky McCormick ni memang banyak sangat dia punya rekod jenayah, merompak, menyamun, mengedar dadah. Jadi bila mayat dia dijumpai memang tak heran lah, memang patut kau mampus, agaknya macam tu lah yang pihak polis cakap lah kan. Tapi misteri muncul bila mayat ni dijumpai 15 batu daripada rumah dia. Dan yang kedua misterinya adalah dalam poket Ricky McCormick dijumpai satu surat. Surat yang macam riddle, macam teka-teki dalam surat tu. Mengikut siasatan polis, surat tu ditulis beberapa hari, lebih kurang 2-3 hari sebelum Ricky McCormick tu mati. Sampaikan polis investigate naik pening, sebenarnya surat ni pasal apa? Ada kaitan ke dengan kematian Ricky McCormick? Pihak polis terpaksa minta bantuan daripada pakar-pakar macam mana nak merungkai misteri dalam surat tu. Pakar-pakar susunan riddle, pakar-pakar dalam bidang-bidang yang macam tu lah kan, nak membongkar rahsia surat tu. Tapi sampai kesudah semua orang tak tahu surat tu pasal apa. Tak ada kaitan atas kematian Ricky McCormick, tak ada siapa tahu. Jadi sampai sekarang surat tu masih lagi misteri. Di antara tahun 60-an ke tahun 70-an, lebih kurang 10 tahun tu, Amerika Syarikat dilanda dengan satu peristiwa pembunuhan bersiri, dan nama pembunuh ni adalah pembunuh Zodiac ataupun Zodiac Killer. Kenapa dipanggil Zodiac Killer? Sebabnya setiap kali dia dah membunuh orang, dia akan hantarkan surat kepada pihak polis, dan dekat surat tu dia akan letakkan Zodiac, kaitan Zodiac tu dengan orang yang mati dibunuhnya. Sepanjang pembunuh Zodiac ni lakukan pembunuhan, dia berjaya menghantar 4 surat. Tapi daripada 4 surat, hanya satu surat saja yang berjaya dibongkar oleh pakar-pakar polis tentang riddle-riddle ataupun teka-teki dalam surat. Dalam surat tu menyatakan tentang peristiwa apa yang dilakukan oleh pembunuh Zodiac ni. Kan tadi abang cakap ada 4 surat, hanya satu surat yang berjaya dibongkarkan. Dalam surat tu menyatakan dia berjaya membunuh 5 orang, mayatnya dekat sekian-sekian tempat. Memang betul, 5 orang banti, lepas tu mayatnya dijumpai seperti apa yang ditulis dalam surat Zodiac tu. Pembunuh Zodiac tu. Tapi 3 surat lain sampai sekarang tak tahu apa isi dalamnya. Tahu tapi tak tahu macam mana nak pecahkan. Pelik sangat dia punya riddle dalam tu. Pada tahun 1888, dikejutkan dengan satu pembunuhan berantai yang pembunuhnya menggelar dirinya sebagai Jack the Ripper. Ni antara kes-kes yang paling famous tau dekat dunia, Jack the Ripper ni. Dan Jack the Ripper ni ada menghantar surat. Dalam surat tu diterangkan yang dia buat apa dengan orang yang dibunuh, dia buat apa dengan orang tu, potong telinga apa, korek mata ke, keluarkan jantung ke. Dia cerita dalam surat tu dan berapa ramai yang dibunuh.
itu menjadikan dia sangat famous, surat-surat Jack the Ripper ni. Tapi kebanyakan daripada mangsa terkenal sebagai seorang pekerja sosial ataupun kita panggil pelacur lah. Dia the Ripper ni dia tak bunuh orang biasa, dia bunuh pelacur-pelacur. Waktu tu huru-hara pelacur, takut pelacur macam mana nak cari makan. Jadi mana-mana pelacur tu kebanyakannya mengaku. Jadi itu abang tambah je lah. Jadi waktu tu pelacur-pelacur rasa terancam lah. Sepanjang Jack the Ripper ni buat pembunuhan, dia hantar 3 surat. Tapi daripada 3 surat, surat yang pertama paling famous. Sebab dalam surat yang pertama tu dinyatakan siapa dia. I am Jack the Ripper. Dia bagi gelaran dia Jack the Ripper. Sebab itu sampai kesudah orang gelar dia sebagai Jack the Ripper. Dan dalam surat yang pertama ni juga, Jack the Ripper mengejek-ngejek polis. Dia memperolok-olokkan polis. Dia kata polis memang tak akan dapat tangkap dia. Memang betul lah, sampai kesudah polis tak tahu siapa Jack the Ripper ni. Dan dalam surat pertama tu ditulis dia dah membunuh 2 orang. Sebelah salah satu mayat telah dikoyakkan telinganya. Dan selepas polis buat penyiasatan, memang polis jumpa 2 mayat. Dan sebelah telinga mayat tu telah dikoyakkan. Sama macam apa yang diceritakan dalam surat yang pertama. Dalam surat yang kedua, Jack the Ripper tulis, lepas tu dipercikkan darah yang sangat banyak. Lepas tu dalam tu dia tulis ada 2 orang dia telah bunuh dengan perutnya dirobek. Memang betul, lepas polis buat penyiasatan, jumpa mayat, memang mayat tu telah dirobek-robek. Seperti apa yang diceritakan dalam surat tu. Surat yang ketiga paling ekstrim. Sebab dalam surat tu Jack the Ripper beritahu dia berjaya membunuh 2 orang dan salah seorang daripada mayat tu berjaya dikeluarkan buah pinggangnya. Lepas tu dihantarkan buah pinggang tu bersama-sama dengan surat tu. Dan bila polis buat penyiasatan, dia dapati mayat yang dijumpai memang tak ada buah pinggang salah satunya. Ngeri. Tapi itu menyebabkan Jack the Ripper sangat terkenal kesnya sekitar tahun 1888. Tapi mengikut siasatan polis, di antara 3-3 surat tu, walaupun surat ketiga tu paling ekstrim lah, tapi cara surat yang ketiga tu ditulis macam tergesa-gesa, macam Jack the Ripper ni macam nak cepat, macam ketinggalan kereta api, tak pun ketinggalan kapal laut, macam tu lah keadaannya, tergesa-gesa. Jadi selepas daripada surat ketiga pembunuhan tu, tak ada lagi Jack the Ripper buat pembunuhan. Sejak macam tu je, sampai kesudah seperti yang Jack the Ripper cakap, pihak polis tak akan dapat tangkap dia. Memang sampai kesudah tak dapat tangkap. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang beberapa surat yang memang famous dihantar oleh orang-orang gila ataupun psikopat dalam sejarah dunia, dalam sejarah kepolisian dunia. Abang harap ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.